Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Ayu Hestika. Saya dari kelas B PGSD Universitas Jember dengan NIM terakhir 291. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangbiakan pada Tumbuhan. Tujuan dilakukan praktikum ini adalah 1. Untuk mengetahui bagaimana cara pertumbuhan dan perkembangbiakan vegetatif pada pohon jambu. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara pertumbuhan dan perkembangbiakan generatif pada biji kacang hijau. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Langkah selanjutnya merupakan alat dan bahan yang akan digunakan untuk mencangkok pada pohon jambu. Yang pertama, kita sediakan air secukupnya, kemudian plastik, kemudian pisau, dan ini tali rafia secukupnya. Dan yang paling penting adalah pupuk kandang yang sudah dicampur dengan tanah dan juga air. Selanjutnya adalah kita memilih batang atau cabang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Kemudian kita menyayat batang tersebut dengan ukuran 10 cm untuk menghilangkan kadmiumnya. Kemudian setelah kita sayat sampai seperti ini dan usahakan ini sudah kering. Kemudian kita berikan campuran pupuk kandang secukupnya pada bagian yang telah disayat. Langkah selanjutnya yaitu mengikat salah satu ujung batang dengan menggunakan plastik dan tali rafia. Kemudian kita tambahkan tanah dan pupuk kandang yang sudah kita campur tadi. Kemudian kita ikat salah satu ujung batangnya. Dan jika dirasa kurang, kita tambahkan lagi tali rafia pada ikatan selanjutnya. Kemudian kita rapikan ikatan-ikatan tersebut. Selanjutnya, untuk menjaga kelembapan media, kita beri lubang pada bagian-bagian tertentu untuk memudahkan air masuk pada media tersebut. Lalu, langkah terakhir adalah kita mencatat dan mendokumentasikan hasil media dalam 1 kali seminggu selama 6 minggu. Pada percobaan yang kedua ini merupakan percobaan secara generatif dengan menggunakan biji kacang hijau. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama, air teh, air biasa, air deterjen, deterjen bubuk, kapas secukupnya, 1 sendok, kemudian biji kacang hijau yang sudah direndam selama 1 malam, kemudian 6 buah gelas aqua, air putih, botol bekas, kemudian gelas tatar, dan jangan lupa kertas tabel.
Langkah pertama adalah kita membuat air untuk deterjen. Kemudian kita ambil air sebanyak 100 ml. Lalu kita tuangkan pada gelas yang telah berlabel air deterjen. Kemudian kita tambahkan 1 gram deterjen bubuk. Setelah itu kita masukkan kapas pada gelas yang sudah diberi dengan label. Kemudian kita masukkan 6 buah kacang hijau pada gelas yang sudah kita beri label. Kemudian kita beri air pada gelas yang telah ada labelnya. Seperti air teh, kita masukkan pada gelas aqua yang berlabel air teh. Kita masukkan 2 sendok saja. Lanjut dengan air biasa. Selanjutnya adalah air deterjen. Kemudian sisa air deterjen kita masukkan pada gelas takar untuk memudahkannya memasukkan ke dalam botol bekas. Air deterjen ini bisa kita gunakan untuk menyiram kapas pada gelas yang berlabel air deterjen jika kapas tersebut sudah mulai kering. Thank you.
selesai, kita letakkan air yang berlabel gelap pada tempat yang gelap, kemudian air deterjen yang berlabel terang kita letakkan pada tempat yang terang yang terkena sinar matahari. Yang terakhir adalah kita mendokumentasikan dan mendata apa saja, faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada biji kacang hijau tersebut. Kita harus mendokumentasikan dan mendata setiap hari. Sekian percobaan pertama dan kedua saya pada praktikum IPA ini dengan judul pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.